ada sangat 20. Tentunya sama, yang membedakan hanya nomor. Sebenarnya, kalau nanti kita semua itu masuknya lewat nomor 1, setelah soal selesai, kali selesai, kawan masih bersama, baru lewat simulasi nomor 1. Jadi, kita masuknya di pintu mana, nanti keluarnya harus di pintu yang sama, biar kita tidak jauh dari hotel tempat kita menginap. Ya. Iya, lah tadi kamu jalan terus jadi tidak tahu pulang kanan kita ada tempat pertokoan yang ada di sana. Jadi jamaah kalau mau umroh tidur dulu di hotel tempat. Kita akan baca doanya di saat kita masuk Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Wa minka salam. Wa minka salam. Ilaika ya utus salam. Wa ilaika ya utus salam. Inna rabbana bisalam. Wa asbinna al-jannata. Wa asbinna al-jannata. Darussalam. Darussalam. Barakta rabbana. Aparok taruh panah. Wataleta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli. Birahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan didahulukan saat kita masuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kita berhenti dulu sebentar. Hadirin semua, di depan kita, kita lihat, kita saksikan ini replika yang jelas, replika Masjidil Haram, tempat nanti kita menjalankan sholat. Jadi kita proses dua rukunnya umroh. Yang pagi pertama kita lihat di Madinah, yang kedua nanti ke waktu ini. Sebelum kita mulai keluar, di depan Baitul Maqdis, di depan Ka'bah, kita akan baca doanya. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua besok kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah bekerja, perhatikan dulu. Kok meski rasa juga jadi dong. Yang hari ini kita mau baca doanya ini, suatu saat nanti mudah-mudahan doa ini berguna untuk kalian semua. Amin. Yuk kita baca doanya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Hadal bait. Hadal bait. Asrifan. Asrifan. Wa ta'diman. Wa ta'riman. Wa ma'adatan. Wa ma'adatan. Wasid. Wasid. Mansarawahu. Mansarawahu. Wa ma'adawahu. Wa karomahu. Liman. Hajjahu. Hajjahu. Hafi tamaro. Asrifan. Wa ta'diman. Wa ta'riman. Wa biron. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Itu doanya pas kita posisi di depan. Ya, bisa mengatakan itu kalau sudah besar, percaya. Mudah-mudahan saja semuanya bisa sampaikan. Amin, amin. Kita akan menuju ke Baitullah untuk keluar. Yuk, sama-sama. Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Ayo, ayo, ayo. Nanti tolong kita dimulai dari Hajar Aswad. Jadi mulainya tolong itu dari Hajar Aswad keliling sampai Hajar
menghitung satu. Ya, kalau sudah sampai kita di posisi ini namanya rukun yamani. Ya, di rukun yamani tangan kanan kita di atas. Ayo semuanya ke sini dulu. Ya. Di rukun yamani tangan kanan kita di atas. Bismillahi Allahu Akbar. Dari rukun yamani sampai asal apa jalannya kita jalan sambil berdoa. Abdina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakin berhenti lagi. Di sini ya, lurus sini, lurus garis sini. Luruskan lampu hijau yang di sana. Gila. Ada melebiran ai. Gila, sekali gila. Ayo. Ini. Kayak kebebasan kowe. Mundur, dikandani kok angel iki lho. Duwe pelajaran kok angel men iki lho. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diajar asfal tangannya di mikrofon yamani gitu ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iki makam Ibrahim Uijir Ismail. Ini makam Ibrahim. Iki lo lampu hijau ya Allah. Hai lo lampu hijau. Kalau lampu hijau. Tujuh kali putaran, tapi di sini kita praktek dua kali, oke?
Di sana 7 kali putaran. Jadi setiap sampai di Hajar Aswad, tangan kanan diangkat, dicium, di Rukun Yamani cukup diangkat saja. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu semua kita, yuk jamaah semua, bergeser di belakang makam Ibrahim, yuk. Betul ya? Makom itu bukan makam ya. Makom bukan kuburan ya. Pengertian makom itu bukan kuburan, tapi makom adalah tempat batu. Ngageti Pak. Terlalu dekat ya. Ini kasen yang ngono. Lu busu anu. Di sini posisinya di belakangnya, kita mau arah sana, ngejok belakang boleh. Yang penting di belakangnya. Menghadap ke papa, jalankan sholat sunnah dua rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Di rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Setelah itu kita semua disunatkan untuk berdoa, dimohon untuk berdoa. Doa yang paling baik, doa dengan keinginan kita. Ya, yang pertama tentu saja kita minta ampunan dosa kesalahan kita sama Allah. Ya Allah, di tempat ini saya mohon kepada-Mu ya Allah, saya minta ampun atas dosa dan kesalahan saya, atas dosa dan kesalahan orang tua kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, panjangkanlah umur kami semua, umur yang berkah yang manfaat, berikanlah kami semua rezeki yang halal, rezeki yang barokah, berikan kami semua ilmu yang manfaat, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Tutup dengan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.